Rusak piye? Ya, rusak. Wah. Oh. Eh, intro sih, intro piye? Eh, set. Iya. Awek mri. What's up, gang? Welcome to Sobat Los. Ya, balik lagi ke YouTube channel Octavidoni Everything. Ya, dan video kali ini tambah senang cara mendapatkan emot Carmilla dan Cecilion secara gratis tis. Ya, sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen, dan share juga ke teman-teman sosmed lainnya. Oke, dan gimana cara mendapatkan emot Cecilion dan Carmilla secara gratis dalam event love ya, dari spesial Valentine. Oke, langsung saja ke cara mendapatkannya. Oke, kita klik pertama. Apa lagi ya? Nah, klik love ya. Oke, kita ke quiznya atau gimana? Ya, oke. Yang pertama, kita ke quiznya terlebih dahulu. Yang pertama, menangkan satu pertandingan di mode klasik Grand Brawl and Magic Chess. Aku mendapatkan satu kali love coklat ya. Itu kayak bungkusan coklat seperti itu ya. Yang kedua adalah selesaikan satu pertandingan di mode klasik rank brawl dengan teman. Habis bermain dengan teman Mobile Legend, bukan teman dari Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan yang lainnya. Oke. Dan selesaikan 3 pertandingan di mode klasik rank brawl dan Magic Chess. Aku dapatkan satu coklat bon ya. Oke, maksudnya bon coklat. Bentar, mau konten dulu enggak? Magic Chess-an dulu ya. Oke, kita mau konten terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasa, login selama 1 hari akan mendapatkan 1 bon coklat ya. Bon coklat ya. Lop coklat, bukan bon coklat lagi. Lop coklat. Oke. Okay. Yang berikutnya adalah login selama 2 hari akan mendapatkan 1 kali lop coklat. Jadi harus login berkali-kali ya untuk mendapatkan serpian dari lop coklat dan akan ditukarkan ke hadiah emot, item emblem, trial, dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah login selama 3 hari aku mendapatkan 1 lop coklat. Oke, login selama 4 hari aku mendapatkan 2 kali lop coklat. Oke, login selama 4 hari aku mendapatkan 2 lop coklat ya, sebelas ya. Selanjutnya adalah login selama 5 hari akan mendapatkan lop coklat 2 kali. Oke. Dan login ke 6 akan mendapatkan 2 kali lop coklat 2 kali. Dan selanjutnya adalah login selama 7 hari akan mendapatkan 3 lop coklat ya. Dan login selama 8 hari akan mendapatkan 3 lop coklat. Nah, ini berlanjut terus ya. Oke. Login selama 9 hari akan mendapatkan lop coklat 3 kali. Login selama 10 hari akan mendapatkan 4 lop coklat. Wah, berarti ini spesial belajarnya melimpah banget ya. Oke. Selanjutnya adalah login selama 11 hari akan mendapatkan 4 lop coklat 4 kali. Oke. Dan yang terakhir ya, login selama 12 hari akan mendapatkan lop coklat 4 kali. Nah, jadi total ada berapa nih? 1 2 3 5 7 9 12 15 18 22 26 30 sebenarnya 30 lop coklat belum ditambahin sama ini ya. Misi tambahnya ada 3 lop coklat. Jadi untuk loginnya ini untuk durasi eventnya ya selama 2 minggu, yaitu kurang lebih 14 hari itu. Jadi kalau dikumpulkan totalnya berapa ya, 30 kali 14 berapa, 42 tambah 30, wah 72 lop coklat ya. Wah, ini sisanya banyak banget ya. Oke. Dan untuk penukarannya, oke, kita masih bahas lagi. Yang pertama adalah satu kali akan mendapatkan emblem
5 ya cara acak random. Dan yang kedua, untuk penukaran 30 plus coklat, aku dapatkan emot dari Cecilion. Oke. Yang ketiga adalah penukaran 30 plus coklat, aku dapatkan stiker dari Carmila. Oke. Dan yang keempat, 15 penukaran, aku dapatkan fragment ya. Fragment dan fragment hero sama fragment season. Nah, yang berwarna ungu dan orange. Dan yang terakhir, 10 rock coklat penukaran akan mendapatkan SC Battle Point sebagai tambahnya ya. Oke, itu aja pembahasan saya kali ini. Semoga terhibur dan semoga terinspirasi untuk videonya. Tunggu video selanjutnya. Salam lo, bye bye. Jangan lupa kan emot Carmila dan Cecilion secara gratis di TV. Bye bye.